selamat buat saya dan penyambutan Pangalango di hari H ini tanggal 28. Saya hebat. Ke 28. Tanggal 8. Oke, bersama lagi anggota KSB Emparu. Siap. Halo, Bang. Ya, ada apa ini? Apa kata-kata untuk hari ini? Hari ini jika kamu ingin mempunyai mandau, masuklah ke kenali dulu adat budayamu. Abang, apa kata-katanya, Bang? Tidak ganteng. Anda. Kata-kata hari ini, Bang? Tidak ganteng. Sopi cewek deh. Tadi di sini. Ada Pak, ada pesan-pesan untuk pemuda-pemuda yang di luar sana? Ya, untuk saya. Untuk saya harus bersatu. Inilah orang-orang tua kita yang masih kita harapkan untuk membangun adat kita. Iya. Ya, sebagai kami orang tua pun sangat mendukung pemuda-pemuda untuk bersatu. Oke, mantap Pak. Iya Pak. Ini kesatuan kita, Daya. Ya. Pasukan merah. Daya hebat, Daya bersatu, Daya ganteng. Iya. Ya. Terima kasih, Terima kasih Bang Duam. Ya. Selamat di perjalanan. Halo, Dek. Siapa namanya, Dek? Wih, kena Anwa. Ini Bang, dengan abang siapa ini? Dengan Bang Yoris. Ini kan ada pembukaan keramat di Pendam Cemat. Nah, ini abang ini selaku apa ini? Sebagai penyiap peraga adat. Penyiap peraga adat, ya. Oke. Ya. Kira-kira apa harapan Anda untuk orang Dayak? Mudah-mudahan generasi kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Bisa mengenal lagi, lebih lagi adat budayanya. Mantap. Dan semoga tidak akan pudar. Semangat, ya, tetap semangat. Oke, siap. Lagi hidup, lagi ngelaban. Oke. Ini kakak. Selamat datang. Selamat datang. Oh. Ya. Yo. Ayo pasukan, ayo. Woi, keluar semua. Keluar. Keluar, woi. Ini dalam rangka penyambutan Panglima Jilah yang akan membuka keramat di Desa Baru-baru. Ini ada banyak sekali pasukan merah yang sudah mendatangi Desa Baru-baru. Lengkap dengan segala atributnya. Nah, ini kita akan mewawancari salah satu dari mereka, ya. Ini dengan siapa ini? Bang Sobat, ya. Kodim. Dari anggota dari TBBR Emparu, KSB Emparu. Sudah berapa lama ikut anggota TBBR? Kurang lebih 7 tahun, Bang. Apa harapan Anda mengikuti TBBR ini? Hanya menggali adat Dayak dan mempersatukan anak-anak Dayak. Oke, mantap. Oke. Semoga apa? Anak-anak Dayak mampu mengikuti Pangalango Atuhan Pangalango Jilah. Ya, ya, dan apa tuh peduli tentang adat, ya. Oke. Adat budaya itu, Bang. Kesan-kesan kita dari KSB Emparu. Oke, mantap. Ada yang mau ditambahkan? Kita akan menunggu kedatangan Panglima Jilah, ikuti terus. Kita akan ke depan. Tarik. Sebelah sini, Cien, Bang. Siap tuh. Sebelah ini mensangkit. Tarik. Terus. Beri jalan. Nak madu menuh jalan. Terus. Panjang. Terus. Sampai aspal. Kiri kanan juga. Cepat sini jalan. Kiri kanan. Hah? Ya, ada.
Mati kalau nunggu. Dedai tetap semangat mantai. Oke. Okay. Ini dengan siapa ini? Dengan DP dengan Bang Willy. Bang Willy ya. Apa harapan Anda tentang TBBR ini ke depannya? Apa harapannya? Tetap bersatu, tetap satu komando. Iya. Tetap lestari untuk kita Dayak. Oke, okay, mantap. Dayak bersatu. Dayak hebat. Dayak hebat. Dan Dayak ganteng. Dayak ganteng. Mantap, semangat, ayo. Panglima Sabung Ayam. Semangat dek. Semangat, semangat, ayo. Buritnya tungging-tungging kan. Bluetooth mode.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Akhir kata, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. BBR diajarkan untuk menghargai kita, mengangkat adat tradisi kita, bergotong royong, bahu membahu, supaya di kehidupan kita yang kedepannya kita lebih baik. Karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa apa. Ayo kita bangun daya ini dengan beradab, dengan beragama, dengan berpendidikan, supaya terjadilah daya hebat, daya maju, daya cerdas, dan daya harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Setuju? Mari dalam persatuan, jangan saling merendahkan, jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi berbuatlah yang baik, agar kelak di kehidupan kita yang kedepan, anak-anak kita tumbuh dengan baik pula. Kalau kita menabur kejahatan, saya yakin yang kita tuai pun kejahatan. Apapun itu, perbaiki diri kita. Ayo, kita orang Dayak mulai sekarang kita menabung, mempunyai manajemen yang baik, supaya kita tidak hidup miskin. Jangan lagi berpoya-poya, jangan lagi mabuk, jangan lagi sering kehiburan. Bangun ekonomi kita, supaya kita tidak direndahkan orang, supaya kita mampu mendidik anak-anak kita pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, supaya kita mampu membeli motor, membuat rumah tanpa menjual tanah. Dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Saya yakin dengan manajemen yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan adat budaya yang baik, dengan iman yang baik, saya pastikan orang Dayak tidak akan menjadi suku terbelakang. Terima kasih. Semoga anak-anak Dayak yang lahir di Kabupaten Sintang ini, terkhusus di Desa Emparu, sehat, beruntung, bertuah, berjegi, kaya raya, pintar semuanya. Amin. Jubata memberkati.